mereka mengatakan ya mereka mengatakan uh, firman Allah ila rabbiha wujuhun yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira ila rabbiha nadhira wajah wajah firman Allah dalam surat al-qiyamah wajah wajah pada hari itu bersiri-siri ila rabbiha nadhira karena melihat kepada rob mereka kata mereka ila dan nazirah sini maksudnya sama dengan al-intidhar ya. an-nazhar al ila sama dengan al-intidhar jadi mereka mengartikan ayat ini yaitu sama dengan menunggu bukan melihat, ini artinya melihat kalau menurut al-sunnah kata mereka sama dengan artinya menunggu menunggu apa? menunggu menunggu pahala, menunggu menunggu kenikmatan, menunggu ganjaran ya. yaitu menunggu Menunggu ganjaran dan lain-lain, ya. atau kelezatan, ya, dan lain-lain. Ya. Bagaimana bantahannya? Bantahannya, ya, kita bilang pertama, mudah-sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Yang pertama, secara bahasa, namanya an-nadzara ila itu sama dengan melihat, tidak ada kemungkinan yang lain secara bahasa. Hmm. Unzuru ila thamarihi kata Allah lihatlah kepada buah-buahnya. Jadi namanya dalam Al-Qur'an banyak sekali an ila itu maknanya adalah melihat. Tidak mungkin diartikan dengan menunggu. an ila di sini Allah menggunakan nadzar ila. Ila rabbihan nadhira. Berarti artinya melihat. Tidak mungkin diartikan dengan menunggu secara bahasa. Datangkan secara bahasa an ila artinya menunggu dan tidak akan didapatkan. Ya, kecuali dari syair-syair yang ditahrif atau uh, dirubah ya. Asalnya dalam buku bahasa semuanya an ila artinya melihat ya. Ya, artinya melihat bukan uh, bukan menunggu. Kemudian yang kedua, kalau artinya menunggu maka tidak perlu berkaitan dengan wajah. Perhatikan. Tidak perlu dengan wajah. Adapun di sini berkaitan dengan wajah. Perhatikan kata Allah wujuhun sudah kita singgung kemarin. Wujuhun yauma idz naidzu ila rabbihana nadhira, ya. Ila rabbihana Nadirah. Allah mengkaitkan penglihatan tersebut dengan wajah. Kenapa wajah? Karena wajah tempat mata. Maka penglihatan tersebut dikaitkan dengan wajah. Adapun kalau artinya menunggu, maka tidak perlu berkaitan dengan wajah, ya. Bahkan berkaitan dengan diri mereka. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin." Fantadhiru tunggulah ini ma'akum minal muntadhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, perkataan seorang nabi, "Tunggulah" Sungguhnya aku bersama kalian termasuk orang-orang yang menunggu. Ma'akum, bukan ma'awujuhikum, ya. Tunggulah sungguhnya aku bersama diri kalian. Tunggulah kalian, tunggulah kalian, ya. Bukan tunggulah wajah kalian. Nabi tersebut tidak mengatakan eh fantaziri wujuhukum, enggak ada. Tunggulah wajah-wajah kalian. Kenapa? Karena menunggu itu tidak berkaitan dengan wajah saja, berkaitan dengan seluruh anggota tubuh. Ya. Hal yang duruna illa ta'wilah. Contoh lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang duruna illa ta'wilah, ya. maksud saya di sini tatkala artinya menunggu ini artinya semua menunggu fantaziru yanzurun ini artinya menunggu maka tidak dikaitkan dengan wajah tatkala dikaitkan dengan wajah berarti berkaitan dengan penglihatan ini sangat jelas sekali bantahan yang ketiga di surga bukan tempat menunggu bukan tempat menunggu tapi tempat menikmati Masa apa nunggu-nunggu lagi di surga? Nunggu-nunggu -nunggu apa? saatnya menikmati. Justru, justru menunggu itu, menunggu adalah uh, menyakit, apa namanya, menyakitkan atau mengurangi, ya, mengurangi kelezatan. Mengurangi kelezatan. Kalau kita pergi ke rumah makan, kita lihat makan, kita disuruh nunggu. Wah, kita itu mengganggu, mengganggu kelezatan atau mengurangi kelezatan. Justru pada ayat ini sedang menceritakan mereka di puncak kelezatan. Bagaimana kemudian diartikan dengan menunggu? Ini contoh syubhat mereka dan kita bantah ya pada pembahasan ini.